Ditangkapnya artis sinetron CA terkait kasus prostitusi membuat heboh masyarakat. Ternyata saat ditangkap oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, CA sedang bersama mucikarinya. Mereka ditangkap di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat. Hal tersebut dibeberkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan, di Jakarta pada Jumat 31 Desember, seperti dikutip dari Kompas.com. Sulpan mengatakan, CA bersama mucikarinya saat ini telah diamankan di Mapolda Metro Jaya dan keduanya masih diperiksa oleh penyidik. Seperti diketahui, Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap CA di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat. Melalui Instagram @cyberpoldametrojaya, Kanit 1 Subdit Cyber Kompol Imade Redi menjelaskan, CA ditangkap pada Jumat dini hari tadi. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat. Made sendiri tidak menjelaskan siapa sosok CA dan bagaimana detail penangkapannya. Ia hanya menerangkan penangkapan terhadap artis CA dilakukan sesuai prosedur. Menurut Kompol Imade, saat penangkapan pun pihaknya mengikutsertakan polisi wanita alias Polwan. Dikatakan Made, semua perkembangan terkait kasus prostitusi ini akan disampaikan secara resmi dalam waktu dekat. Kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus prostitusi online yang dilakukan oleh seorang wanita yang merupakan public figure. Kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di Hotel Ascot, Jakarta yang berlokasi di Jalan Kebun Kacang Raya nomor 2, Jakarta Pusat. Adapun dari kejahatan atau tindak pidana terkait dengan prostitusi online ini, penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satu adalah seorang wanita yang merupakan public figure, inisialnya CA, umur 23 tahun. Sekian informasi Wiki Update sekali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!